Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papi Kembar. Papi lagi lihat orang yang mau ngangkat jaring ya. Ini prosesnya pengangkatan jaring di air deras. Dia ditaruh di dasar. Nah, hasilnya lumayan banyak. Kita lihat hasilnya. Agak gelap ya teman-teman ya, soalnya berlawanan sinar matahari ini. Yang penting nanti kita lihat hasilnya. Oke. Ikannya lagi lumayan banyak, namun ikannya masih kecil-kecil sih. Lumayan sih kalau buat ini ya. Sekali ngangkat bisa dapat 30 kiloan lebih ini teman-teman ya. Ini ikan-ikan wader campur. Menjalan. Oh, assalamualaikum. Lokasi sekarang Papi lagi di kali Cakat ya, bukan kali ya namanya. Ini udah lebar banget nih rawanya, udah ratusan hektar ya. Kalau musim banjir musim ikan teman-teman ya, di sini musim banjir musim ikan. Ikannya lumayan banyak kayaknya ya. Lagi dibuka talinya. Wow, banyak teman-teman ya ikannya. Luar biasa. Luar biasa banyak ikan. Wow. 30 kiloan lebih itu teman-teman ikannya ya. Ini videonya getar-getar ya, maaf teman-teman. Soalnya di pinggir jalan kalau ada mobil-mobil lewat jadi kerasa banget ya ininya getarannya. Luar biasa teman-teman ya dapatnya. Dilihat dari jauh sih banyak banget itu ikannya. Mulai diikat lagi jarinya, nanti ditaruh lagi teman-teman ya. Kalau di sini biasanya dipanggil tanjakan ikan asin ya. Daerahnya tulang bawang. Menggala tulang bawang ya. Sini orang sering supir-supir truk itu bilangnya tanjakan ikan asin, karenanya di pinggir-pinggirnya banyak yang menjual ikan asin ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya di sini. Oke. Okay.
Ini kisaran apa setengah jam teman-teman baru diangkat ya. Setengah jam diangkat. Lihat teman-teman hasilnya. Wow, lumayan banyak teman-teman sekali ngangkat. Wow, banyak banget. Wow, luar biasa teman-teman, ikannya banyak banget. Ini lebih, ini 30 kiloan teman-teman ya. Lihat. Ini setengah jam tadi lumayan banyak, ini tambah banyak lagi ikan ya teman-teman ya. Dua kali lipat dari yang tadi ini. Nih, abang kita yang lagi angkat bekas kutang hitam. Abang Joni. Omsetannya bisa jutaan ini per hari teman-teman ya. Semakin banyak ikan yang didapat, ini semakin banyak juga nih penghasilannya. Jadi teman-teman yang mau mancing di Sungai Cakat aja nih, pinggir jalan biasanya sore itu ramai teman-teman ya. Udah dapat dua keranjang buah-buahan ya. Kisaran berapa kilo sih teman-teman ya? Belum tahu ditimbang sih. Pengalaman yang luar biasa ya, bisa lihat apa penangkapan ikan, ngangkat jaring dasar, perangkap ikan. Tolong dulu. Paling gimana mari ya. Sudah ada pengepulnya teman-teman ya. Sudah dapat dua. Sepertinya dapat tiga ini. Kamu di mana? Hah? Apa? Banyak ini teman-teman ya, ikannya. Siapa? Tinggal di Wow. Yang tadi cuma dapat dua, satu setengah apa satu ya, hampir dua, satu setengah hampir dua. Ini dapat tiga, ini tiga keranjang teman-teman ya. Wow, ini dapat tiga. Banyaknya ya, lumayan banyak banget teman-teman ya. Ini udah mau dibawa buat dijual. Oke, teman-teman, terima kasih udah ikuti channel Papi Kembar ya. Semoga teman-teman semua sehat, sukses. Ini nanti kita sebentar lagi kita pulang, karena ini pengangkatan yang kedua ya Papi lihat. Jadi nanti sebentar lagi kita pulang, kita masak ikannya ya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.